Halo teman-teman sahabat Tani Desa, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita berada di areal tanaman ya. Ini aslinya dulunya itu perkebunan karet, cuman karena karet sudah mulai menurun hasilnya, juga harganya sangat minim sekali, jadi para petani itu banyak sekali yang mengurangi tanaman karetnya untuk diganti tanaman lain nanti teman-teman, di palawija atau sejenisnya. Karena emang kondisinya sekarang sangat memprihatinkan, harga di kisaran, khusus di Lampung ya, khusus di Lampung. Kalau di tempat lain saya nggak tahu, tapi di Lampung emang harganya buruk sekali ya, sehingga perlu di bumi hanguskan aja ini, daripada tidak menghasilkan. Sudah bertahun-tahun kita tunggu nggak naik-naik, akhirnya di tebang. Oke teman-teman, ini penting teman-teman. Ini ada proses penebangan. Sebelah sana juga ada yang ditebang, itu milik orang lain. Nah, yang sebelah sini masih dipertahankan, menunggu harga karet naik kembali. Nah, harga sekarang itu kisaran Rp6.000. Dan kondisi karet sekarang itu produktivitasnya sangat kecil, teman-teman. Nah, ini. Lihat. Tidak mengalir sederas dulu, teman-teman. Jadi perlu emang sangat ini ya, memprihatinkan. Jadi perlu ini. Nah, ini petugasnya, ini petugas yang posisinya membersihkan, tugasnya ini. Tanpa mereka nggak bisa bersih ini. Nah, wah, tuh senyumnya ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti siang, kita akan gambar-gambar lagi. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.